Bismillah, assalamualaikum sahabat Aisyah Sehat. Kali ini Aisyah Sehat akan bikin apa ya? Ini semua ada yang tahu nggak? Ini namanya apa? Ini semua produk dari kelapa ya, kelapa tua. Bahannya pun cukup murah, cuma 8.000 satu ya. Seisi isinya nih airnya nih. Ini air kelapa tua yang sangat bagus, isotonik alami dari Allah ya. Kalau ini coconut milk, pernah saya share resepnya ya di Aisyah Sehat. Terus ini kelapa parutannya, bisa diparut, bisa dimakan langsung gitu ya kelapanya. Ini untuk apa sih? Ini resep ini aku dapatkan dari Dr. Saidul Akbar, beliau penggagas JSR resep sehat Yurusya Rasulullah ya. Di situ beliau mengatakan bahwa kalau kita rutinkan konsumsi dari kelapa ini, insya Allah yang bermasalah dengan jantungnya akan membaik ya. Ini kok kan santan, kenapa bisa bagus sama jantung? Iya, ini memang santan, tapi ini santan murni, lemaknya lemak yang sangat bagus. Nih, ini santan itu sangat bagus, tapi syaratnya ada syaratnya ya bunda-bunda apa? Jangan dipanaskan. Nah, caranya gimana? Ya sudah, kita beli kelapa, kita parut ya, kita peras. Dia itu lemaknya sangat bagus. Kalau kita rutinkan, insya Allah jantung kita akan sehat. Siapa ya nih yang gak mau jantungnya sehat? Cuman bermodal gini kan, kelapa, airnya jadi isotonik alami. Ini bisa jadi baluran kalau kita bikin getuk atau lemet. Satu biji makan gini aja juga enak. Kalau kita bikin jagung, dibalurin kelapa ini, ininya juga bisa kita langsung minum. Dikasih kurma, bisa dikasih coklat, di blend kan, pemanisnya alami, semua nikmat. Jadi rutinkan makan mulai sekarang, rutinkan makan dari produk kelapa ini ya, airnya, santannya, kelapanya langsung, biar jantung kita sehat ya. Jadi selama ini yang bilang santan itu jelek, memang jelek kalau dimasakkan berulang, tapi kalau diminum langsung itu sehat, dia lemak sehat ya. Jangan lupa ya, resep ini di share ya sahabat Aisyah Sehat, di share juga, di subscribe, like.